Assalamualaikum semuanya, kembali lagi. Hari ini saya mau membuat jajanan bunga matahari. Di daerah lain biasanya ada juga yang nyebut kembang goyang. Nah, di daerah kalian namanya apa nih? Komen di bawah ya. Untuk bahan dan proses pembuatan, siapa yang mau belajar, silahkan tonton sampai selesai. Oke, proses pertama, campurkan 3 butir telur, vanili, dan margarin. Kemudian, masukkan gula pasirnya. Setelah itu, kocok sampai benar-benar merata antara gula pasir, margarin, vanili, dan 3 butir telur tadi. Jangan sampai ada yang menggumpal ya. Jadi harus benar-benar hancur dan rata. Nah, setelah sudah kental, kemudian masukkan tepung berasnya. Kemudian masukkan tepung hengkuenya. Oke, setelah itu tambahkan air sedikit demi sedikit saja sambil diaduk. Lebih enak pakai tangan ya, asalkan tangannya sudah bersih, sudah cuci tangan. Diaduk terus. Oke, ini adonannya sudah selesai, sudah kental. Kemudian panaskan minyak goreng, benar-benar panas. Dan ini cidaknya ya. Langsung saja, setelah cidaknya tadi sudah dipanaskan bareng minyak goreng panas, kemudian langsung celupkan ke adonan. Dan caranya seperti tadi ya, tidak tenggelam semua, tapi agak dikasih renggangan buat nanti ngelepasnya itu. Jadi mudah sekali kan? Ini apinya dikecilkan biar tidak cepat gosong. Oke, sudah selesai. Jadi bumbu, bahan, dan cara penggorengannya tadi seperti itu ya. Bisa dicoba di rumah, semoga berhasil. Dan ini rasanya enak banget, renyah, dan pastinya sempurna ya. Bisa dicoba di rumah. Jangan lupa like dan subscribe. Komen juga di bawah ya.